Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi bersama Pak Sukres. Hari ini Pak Sukres akan mereview 2 unit mobil yang spesial. Spesial dari segi mananya? Dari segi warna maupun unitnya. Yang terutama kilometer ya. Kilometernya ini rendah-rendah di bawah 200. Nah, kita awali dari mobil warna kuning dulu ya. Ini unit dipaket harga 111 juta. Tahun 2016, sama merah juga 2016. Jadi untuk modifikasinya, lampu depan sudah kita custom proji. Lampu fog lamp juga sudah terpasang. Kemudian lampu fog lamp, dudukan plat nomor, towing. Peleknya sendiri pakai ring 17 ban baru ya, HSR. Spion sudah otomatis retract. Kemudian kaca film sudah kita kasih full 60-40. Handle juga sudah kasih kita warna hitam. Untuk atapnya sendiri ini sama ya, ini kita stiker bukan cat. Jadi kita kasih warna stiker hitam biar ada apanya ya, istilahnya corak seninya ada. Dan belakangnya sendiri lampu stop lampnya juga sudah kita custom. Manteng deh bos. Belakang pakai konsep body kit TRD. Ductile juga sudah terpasang. Kemudian kamera mundur, sensor mundur, antena. Antenanya. Lanjut kita ke bagian interiornya, bos. Nah, interior power window sudah terpasang. Panelnya apa? Kita karbon celup ya. Panel-panel AC juga kita kasih karbon celup ya. Head unit pakai 10 in Android. Kemudian alarm sudah terpasang, backlit jok, dan setirnya ini custom kita temral ya, pakai temlar, kita intip kilometernya, kilometer di angka 187, ya, km di bawah 200, istimewa banget tuh ini, mobil sama kilometernya. Untuk atapnya sendiri, full backlit. Kita kasih backlit ya, dari dalam biar kelihatan jelas. Plafon full backlit. Kemudian jok juga kita kasih backlit warna hitam, biar nggak cepat kotor ya. Ini juga kita karbon celup juga ini tadi apa panel-panel yang ada di pintu. Unit ini dipakai harga 111 juta. Jadi yang minat warna kuning ini ya bisa langsung hubungi nomor telepon Pak Sukres, nanti ada di deskripsi. Ganteng loh. Kita lanjut unit warna merah. Ini juga istimewa juga ini. Merah pemberani. Merah Ferrari. Sama tahunnya 2016. Ini lampu depan juga sudah kita custom proji. Lampunya terang bos. Lampu fog lamp. Ini body kit konsep TRD terbaru yang depan ini. Kaca film sama sudah pakai full 60-40. Spion juga sudah otomatis retract. Velg. Velgnya sama ban baru. Sama. Kemudian talang air juga sudah terpasang. Handle sama kita kasih warna hitam. Antena Siri View.
lanjut bagian belakangnya. Kalau belakang ini pakai konsep trip 68 ya, yang terbaru. Oke, knalpotnya sudah double, double muffler, ducktail juga sudah terpasang. Kamera mundur, sensor parkir juga sudah terpasang juga ini. Lanjut bagian belakang kalau yang merah ini. Power window juga sudah terpasang. Ini sama, panel-panelnya kita kasih karbon celup. Sama head unit juga pakai Android 10 in. Kemudian lampu kolong ini sama karpet dasar ya, karpet nih kita kasih warna merah juga. Backlit jok pakai MBTEC Amaro ini seperti biasa nih. Ini juga custom, cuman ini enggak pakai Templar seperti tadi ya. Kemudian untuk lanjut yang belakang, sama belakang juga kita kasih karpet nih. Cuman ini untuk plafonnya masih ori bawaan ya. Kalau tadi sebelah kuning itu kita backlit, ini masih ori bawaan. Tapi masih bersih. Oh ya, lupa kita intip kilometernya juga ini. Kilometer di angka 183, unit 2 ini kuning sama merah. Apa? Unit spesial. Spesial di kilometernya juga. Jadi kalau yang merah ini di paket 110 juta. Yang kuning 111. Tinggal pilih aja nanti yang mana. Langsung hubungi Pak Super saja. Dan masih banyak yang bertanya alamatnya di mana. Ya, alamatnya di sini, Bos. Bagi yang di luar Jawa ya mungkin ya. Full Bluebird Darmokali Surabaya. Nanti bisa langsung WA Pak Supres, nanti kalau mau ke sini bisa saya kasih Sherlock. Oke, untuk sementara review hari ini sampai di sini dulu karena sudah menjelang sore. Ini hari Minggu ya. Waktunya teman-teman libur tapi Pak Supres masih masuk. Saya ucapkan terima kasih sudah setia mengikuti channel Pak Supres. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan diberi kesehatan. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.